wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kali ini aku mau bikinnya seger-seger ya. Apa saja bahannya dan gimana keseruannya? Ikutin terus videonya ya. Sini aku sudah ada satu buah alpukat ya yang sudah matang dan sudah terlebih dahulu aku cuci ya. Kemudian aku kerok ya untuk isiannya atau daging alpukatnya ya. Selanjutnya di sini akan aku haluskan ya teman-teman atau hancurkan menggunakan garpu ya. Untuk teman-teman boleh di blender ya sesuai selera saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah aku siapkan gelas saji ya. Kemudian di sini akan aku tuang sedikit demi sedikit untuk daging alpukatnya ya yang tadi kita siapkan seperti ini. Untuk banyak sedikitnya sesuai selera teman-teman saja ya. Nah, kemudian di sini aku coba rapihkan ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan es batu ya yang sebelumnya sudah aku hancurkan seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan susu kental manis secukupnya atau untuk teman-teman yang suka manis boleh disesuaikan ya. Dan untuk gelas kedua di sini akan aku masukkan susu kental manis rasa coklat yang sudah aku campur dengan coklat bubuk ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan susu full cream ya secukupnya. Dan untuk toppingnya di sini aku menggunakan keju serut ya dan juga di sini ada Milo. Itu dia tadi ya teman-teman resep atau cara membuat alpukat kocok ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.